belajar tentang variasi soal lingkaran. Ini adalah materi kelas 6, tapi tetap dipelajari di SMP dan SMA. Baiklah, sebelum kita mulai, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe ya. Langsung saja kita mulai. Mita mengendarai sepeda. Jika jarak yang ditempuh Mita 110.000 meter dan roda sepeda berputar sebanyak 500 kali, berapakah panjang diameter roda Mita? Ada suatu lingkaran. Jarak yang telah ditempuh adalah 110.000 meter. Roda berputar sebanyak 500 kali. Berapakah diameternya? Jarak sama dengan 110.000 meter. Berputar sebanyak 500 kali. Berapakah diameternya? D sama dengan titik-titik. Langkah yang pertama, kita cari tahu dulu kelilingnya. Caranya adalah jarak dibagi 500. Seribu seratus dibagi 500 mendapatkan 2. 2 dikali 500 adalah 1000. 1100 dikurang 1000 adalah 100. Menurunkan 0, 1. 1000 dibagi 500 mendapatkan 2. 2 dikali 500 adalah 1000. 1000 dikurang 1000 adalah 0. Masih ada sisa 01 naik ke atas. Jadi kelilingnya adalah 220 meter. Nah, langkah selanjutnya adalah kita cari diameternya. Rumus keliling lingkaran adalah pi dikali d. Ini berarti rumus diameter adalah k dibagi pi. Ini berarti 220 dibagi pi. 22/7. Ini berarti 220 dikali 7/22. 22 dibagi 22 sama dengan 1. 220 dibagi 22 sama dengan 10. Jadi 10 dikali 7. 0 dikali 7 adalah 0. 1 dikali 7 adalah 7. Jadi ini hasilnya adalah 70 meter. Baiklah, cukup sekian dari Kak Sarah. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.